Catchy. Rafalah. Yes, betul Rafalah. Eh, seterusnya di H Live malam ni, lepas Fatah Amin, kita move on ke Fazura pula. Hashtag Fazura. Yes. Bagi yang belum tahu, baru-baru ni Nur Fazura telah melancarkan albumnya yang pertama dan baru semalam H Live telah tayangkan tayangan muzik perdana single terbarunya Only God Knows. Yes, baru je dilancarkan hujung Oktober lalu, sebanyak 5,000 unit dah terjual dan dapat anugerah emas tau. Yeah. Betul. Dan memang ini satu sweet achievement untuk Faz sebab it's her childhood dream. Nak jadi seorang penyanyi dari kecil lagi tau, Hiz. Only God Knows. Yeah. Baik, selain dari vokal yang lebih mantap, ramai juga yang puji penghayatan Fazura dalamnya. Cuba anda tengok sendiri. Okay, bersama Ayah siapa lagi kalau bukan si cantik Kak Fazura kita. Hello. My God, love Kak Faz. Okay, mungkin boleh ceritakan sedikit tentang album you hari ini. Yes, saya nampak ada 7 lagu plus 3 bonus tracks, right? 8 lagu. 9 lagu sebenarnya. Tapi dengan edition to Hi-O, kita ada 10 lagu. Satu lagi lagu special Hi-O, My Choice of Life. Yeah. So, bercakap tentang album ni, mungkin what is your expectation lah bagi peminat-peminat kat luar sana? Nervous ke? Or harap orang suka? Ini album pertama saya. Tak sangka pula impian saya daripada kecil ni tercapai akhirnya hari ini. Saya memang emotional sikit sebenarnya. Bersyukur at the same time. Dan expectation saya hanyalah saya berharap lagu-lagu ini dapat memberi inspirasi dan juga semangat untuk peminat saya di luar sana, sebagaimana ianya memberi inspirasi dan semangat untuk saya juga. Especially lagu Bangun, sangat dekat di hati saya juga. Kadang-kadang kita ada time-time yang kita macam rasa down ke, tak nak give up ke. So saya harap lagu-lagu dalam album ni, Bangun dan sebagainya, dapat memberi semangat untuk anda di luar sana untuk teruskan hidup, jangan give up. Yeah. So Kak Faz, adakah lagu-lagu dalam album ni inspired daripada, you know, from all your experience in life? Of course. Ada, setiap lagu ni memang ada erti dia sendiri dan maknanya sendiri. Kalau anda dengar, mungkin ialah setiap daripada kita ada macam-macam pengalaman hidup. Ada sedih, ada duka, ada luka, ada happy. So semua dalam album ni, lagu-lagu ni semua memang kita boleh relate dengan setiap kisah dalam hidup kita, pengalaman-pengalaman lepas dan current pengalaman dan sebagainya. Yeah. Macam tadi kan, when you performing, hanya Tuhan yang tahu, you shed a tear, nangis sedikit. Mungkin boleh share why lagu tu menyentuh tadi. I think the melody itself memang sedih pun. Sebab bila saya bagi dengar, bagi kawan-kawan dengar pun macam my good friend director Bernard Charlie pun, bila dia dengar pun dia sedih. Producers masa saya bershooting di Iran pun, dekat sana pun tiba-tiba menangis. Dan ada kawan saya dalam kereta, saya tengah bagi dia dengar lagu tu, dia pun nangis juga. So saya macam, kenapa semua orang sedih dengan lagu ni? Sebenarnya the melody itself dan juga lirik yang ditulis oleh sahabat baik saya, Shah Shamshiri, memang orang kata menusuk kalbu. So bila kita dengar pun kita nak nangis. Apa pula saya bila menyanyi, saya sedih sebab sebenarnya. So dengarkan lagu ni, bila dengar banyak-banyak kali, memang anda sendiri akan nangis sebenarnya. Kepada semua My Love Warriors, terima kasih kerana menyokong Faz. Dan kini terhasillah album Faz yang dinanti-nanti oleh Faz diri dan anda semua mungkin. Ia akan dilancarkan 3 November ini. Jangan lupa dapatkan album ini. Ini adalah album hadiah Faz buat anda semua. I love you all.